Di video kali ini kita akan membahas rumah dengan tipe 36/72 dengan desain minimalis modern. Rumah ini bisa menjadi inspirasi. Simak terus videonya sampai akhir dan jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Haidar Hafiz. Di video kali ini saya akan membahas rumah dengan tipe 36/72. Rumah ini memiliki desain minimalis modern dengan lebar 6 meter dan panjang ke belakang 12 meter. Buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, ada baiknya silahkan tekan tombol subscribe-nya supaya teman-teman tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Buat yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Oke, enjoy this video. Oke teman-teman, kita mulai bahas rumah ini dari bagian depan dulu. Rumah ini dengan tipe 36/72 memiliki luas tanah yaitu 6 meter kali 12 meter dengan luas bangunan 6 meter kali 6 meter teman-teman. Rumah ini merupakan rumah dari Pondok Permata ya teman-teman, yang bertempat di daerah Babelan, Kabupaten Bekasi. Rumah ini adalah tipe klaster ya teman-teman, dengan karpet bagian depan memiliki lebar 6 meter dan panjang ke belakang kurang lebih 4 meter, dengan atap menggunakan besi hulu dan fiber, serta pagar besi depan menggunakan hulu yang sudah dicat warna hitam. Dengan motif kotak-kotak seperti ini menambah kesan elegan dan minimalis di rumah ini. Untuk bagian karpet depan sebelah kiri ini bisa buat parkir kendaraan sejenis Avanza atau Innova ya teman-teman. Dan untuk bagian sebelah kanan rumah ini dibikin taman-taman hijau, bisa menjadi inspirasi atau contoh teman-teman yang mencari inspirasi rumah juga. Nah, ini untuk bagian depan dibikin seperti ini, ada motif keramik, terus perpaduan cat putih dan coklat menambah kesan elegan dan minimalis di rumah ini. Untuk info lebih lanjut rumah ini, teman-teman bisa menghubungi langsung ke galeri marketingnya atau juga bisa WA ke nomor Haidar Hafiz. Oke, kita bergeser ke area ruang tamu. Teman-teman memiliki ukuran 3 meter dengan panjang kurang lebih 4 meter, dan untuk bagian atapnya juga sudah tinggi, lantai menggunakan granit. Dengan dinding-dinding dipasang wallpaper seperti ini menambah kesan elegan dan minimalis di rumah ini teman-teman. Penataan ruang tamu juga rapi, menggunakan sofa-sofa yang minimalis seperti ini, dengan meja juga cukup rapi ya teman-teman. Untuk penataannya bisa ditiru atau dicontoh untuk desain ruang tamu di rumah ini teman-teman. Bagian bawah dikasih karpet seperti ini teman-teman. Dan sebelah sini ini merupakan meja TV ya teman-teman ya, TV
desain seperti ini. Ada partisi kayu. Nah, ini meja kecil di area ruang tamu, cukup minimalis ya, namun rapi di ruang tamu rumah ini, teman-teman. Dan ini ada meja-meja kecil seperti ini, meja minimalis. Terus ada kaca ya teman-teman ya, perpaduan kaca juga. Oke, dari ruang tamu kita bergeser ke area kamar utama ya teman-teman ya. Kamar utama ini memiliki lebar 3 meter kali 3 meter. Nah, ini cukup lumayan luas, dengan atap juga sudah tinggi, cukup ya untuk 2 atau 3 orang dengan tempat tidur sebesar ini ya teman-teman. Terus ada motif wallpaper. Nah, ini ada seperti meja rias ya teman-teman ya. Bagian sini wallpapernya cukup menarik ya teman-teman, muat juga ini untuk lemari pakaian, lebih lebar 1 atau 2 meter ini teman-teman, 1,5 meter. Nah, ini untuk area ruang tamu bisa menjadi inspirasi buat teman-teman juga yang sedang mencari ide-ide desain rumahnya teman-teman. Lanjut kita bergeser ke area kamar kedua, yaitu kamar anak ya teman-teman ya. Kamar anak memiliki ukuran 3 kali 2,5 meter dengan desain wallpaper juga untuk bagian dinding. Ukuran tempat tidur cukup dengan 1 orang ya ini teman-teman. Terus ada dikasih meja belajar, terus lemari ukuran seperti ini ya, ukuran mini seperti ini. Desainnya bisa ditiru ya atau dicontoh. Untuk kusen-kusennya sendiri, jendela pintu di rumah ini menggunakan aluminium yang pastinya anti karat ya teman-teman. Sangat elegan dan minimalis. Lanjut ke kamar mandi, ini memiliki ukuran kurang lebih 1,5 kali 2 meter, sudah menggunakan kloset duduk dan shower. Untuk rumah ini lampu-lampunya juga menggunakan downlight teman-teman. Bergeser dari area depan kita tengah, kita ke belakang. Ini memiliki sisa tanah di belakang kurang lebih 2 meter. Dengan tembok belakang sudah tinggi kurang lebih 2 meter teman-teman. Nah, ini juga sudah ready meja dapur plus kitchen set seperti ini. Oke teman-teman, sekedar info aja, Haidar Hafiz menerima jasa iklan jual rumah, atau teman-teman yang mencari referensi rumah khususnya daerah wilayah Bekasi dan sekitarnya, atau teman-teman ingin rumahnya di review, boleh menghubungi nomor di deskripsi. Mungkin itu aja video kali ini, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, ditonton juga video saya yang lainnya yang muncul di layar. Terima kasih sudah menonton, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.